Cuba bayangkan landang lembu, landang apa ni, babi tu. Cuba bayangkan macam tu. Bau najis. Kita tidur atas tu. Siapa boleh? Saya nak suruh sekarang ni, apa ni, mana-mana OCPD cuba tidur satu malam kat lokap. Tak apalah, boy, betul. Pasal dia kena rasa juga. Suruh dia rasa. Suruh OCPD mana-mana, suruh dia tidur satu malam. Saya teman sekali. Sekali. Ha, boleh. Tak dia jadi imam saya jadi imam dia. Boleh, suruh dia rasa. Pasal sebab tu saya kata, bila roh tak ada, bila jiwa kita tak letakkan, kita tak rasa, kita tak ada benda. Dia kata tak ada benda. Apa benda? Dia, saya ingat dia pun tak nak masuk lokap. Dia pun pakai mask. Ha, kita minta setiap OCPD. Pasal tanggungjawab OCPD ni. OCPD, jom. Kita nak semua, kita minta kerjasama semua OCPD pergi lokap tidur satu malam. Kita teman. Betul lah, bagi dia rasa. Tak nak join? Okay. Saya nak suruh OCPD. Terutama sekali OCPD Dan Wangi. Sebab saya masuk Dan Wangi. Suruh dia duduk tidur sekali. Saya teman. Saya masuk sekali. Saya minta kalau saya kena tangkap ni, saya nak dia ada sekali. Tok, main tidur. Tuan, sekali. Sekali! Rasa. Bila saya mohon. Saya mohon kepada... sebenarnya ini kena ada kena mengena dengan kementerian apa pendidikan. Kena tengok benda ni. Ini akan merosakkan lagi negara kita. Dan saya minta juga kepada Kementerian Dalam Negeri supaya tengok benda ni. Dan kita mohonlah sebagai minta tolong dengan Tan Sri IGP dan semua ketua polis-polis negeri dan juga ketua polis daerah, tolong buat lawatan dan tengok. Dan kita di Persatuan Pengundi Islam Malaysia dan juga MHO nak bekerjasama, nak buat lawatan sekali serentak. Dan saya minta kepada Suruhanjaya Integriti dan juga apa ni, Tata Tertib, pergi tengok. Pergi tengok apa yang berlaku dekat dalam lokap. Pergi tengok kotornya tak kotor. Cuba bayangkan, ambil wuduk, tutup mata. Saya hidung saya dah kempas macam ni dah. Saya dah tak tahu nak kempas ni. Sampai saya zikir tu mengatasi bau tu.